eksplor perjalanan jalan pedesaan. Ini kita masuk di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Ini suasana di dalam kampung. Karena jalan utamanya ditutup ada longsor, kita masuk ke dalam lewat jalur kampungnya ini, Desa Mergosari. Desa Mergosari. Pemandangan di sebelah kiri itu merupakan Sungai Serayu dan wilayah Kabupaten Banjarnegara. Aspalnya bagus sih. Pemandangan persawahan. Masuk Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo. Wilayah Desa Sukoharjo, di ibu kota kecamatannya Sukoharjo ini.
iso di sebelah kiri. Sekarang kita sudah berada di wilayah Dusun Citepi, Desa Rogojati, Kecamatan Sumarjo. Terkenal banyak dukunya di sini. Mbah Duku. Suasana di sepanjang perjalanan wilayah Kecamatan Sumarjo di luas Dusun Citepi, Desa Rogojati. Masuk Desa Karanganyar. Kita baru saja melintasi tugu batas desa, sudah mulai memasuki Desa Sempol, masih Kecamatan Sukoharjo. Desa Sempol berarti desa terakhir di Kecamatan Sukoharjo. Sanggal Duang. Jenengan pas nembe peken lewat riki napa? Lewat jalan iki? Kali Sanggal Duang. Sanggal Duang. Dan ini kita sampai di pertigaan Desa Sempol, kalau ke kiri itu mengarah ke Sigaloh, Kabupaten Banjarnegara. Tapi kita akan coba eksplor jalur Sukoharjo, nanti tembus Watu Malang, kita ambil arah naik ini. Naik ke Desa Sempol, nanti tembus Morawari sampai Watu Malang. Cukup Blater. Desa Sempol, Dusun Blater. Thank you.
hancur ini teman-teman. Setelah desa Sempol kita sampai di mana ya? Plodongan. Kita masuk desa Plodongan ini. Masuk desa Plodongan. Masih jalannya masih rusak ini teman-teman. Kita melewati SD Negeri Plodongan, Kecamatan Sukoharjo, dan jalannya rusak. Tegas titik baik kan cukup umum. Kono jeng. Ya. Kita memasuki melewati kantor pemerintahan desa Plodongan. Kita ambil ke arah kanan menuju ke Murawari, Desa Jebeng Plampitan. Oke, lanjak lagi. Wis disit. Desa Budi mau? Murawari? Sempol? Budi sing Plam apa ya? Plodongan. Plodongan. Kita masuk wilayah Desa Suroyudan. Mas. Suroyudan masih Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Dan simbah sedang cari rumput. Desa Suroyudan. Sama tetap desa ne? Orang ini serba. Istana. Wah, masjid apa ki? Masjid di Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo. Pemandangan persawahan dan perkebunan salak ini tadi. SMP 2 Sukoharjo. Dan akhirnya kita sampai di Dusun Murawari ini teman-teman. Desa Jebeng Plampitan masih ikut Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Dan demikian perjalanan saya menyusuri sepanjang wilayah Kecamatan Sukoharjo dari Desa Mergosari sampai di Dusun Murawari. Simak terus video saya selanjutnya, video-video yang lain. Nanti saya akan bikin vlog di
dalam kampung Worawari, suasana pedesaannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.